merenungi sama yang terjadi. Oh. Bis. Balik deh. Saya taruh barang di sini enggak apa-apa. Ya. Apa? Sering memang di sini tuh. Halo guys, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Dan jangan lupakan sedekah guys, karena sedekah adalah ladang amal buat kita. Kalian juga cukup bersedekah dengan saya dengan cara apa? Nonton video ini, like, comment, subscribe, and share. Karena itu semuanya gretong guys, gretong. Kita cari jalan muda dulu. Gimana? Oh, di situ ada kafe Eporia. Rebus set, seret. OTW guys, lapar. Malam ini ku aduh, cari botol lagi susah nih, cari botol lagi. Euforia. Bagus juga pakai ini. Deh, ada botol di sini, botol bekas. Botol bekas. Gak ada? Kalau di dalam tadi. Apa aja yang ada? Paling kap-kap. Kap-kap bagaimana? Tidak laku. Oh. Saya cari yang laku. Waduh, gawat ini. Semakin banyak aja ya gembel yang beredar akhir-akhir ini. Tadi? Iya. Kalau di sini ada botol bekas? Ini tuh dibawa. Oh, daun. Saya capek. Saya stres-stres sini, tidak apa-apa? Boleh. Tapi dibawa. Hah? Saya tidak biasa duduk di atas. Saya sukanya duduk di bawah. Kotor. Tidak apa-apa, Ji. Mau gue pangku nggak, Bang? Bersih nih. Capekku deh jalan kaki dari... Duduk, Mika. Sini, Mak. Sini, tidak apa-apa, Ji. Saya suka duduk di bawah. Tidak apa-apa. Apa diminum itu? Kopi. Oh, kopi. Kopi pahit? Bukan. Apa yang? Kopi. Tidak tahu apa namanya. Saya nyanyi tuh. Oh, iya. Saya duduk di sini, gak apa-apa sih. Duduk di sini, Pak. Gak apa-apa sih. Takut nanti yang punya kafe marah. Oh, enggak. Saya, oh, umum di sini. Iya. Enggak, saya di sini saja. Biar. Biasa dulu di bawah, di lantai. Terus saya kan gendel itu. Lagi Miki, anu. Saya duduk-duduk di sini, saya enggak apa-apa. Tapi saya enggak apa-apa, bro, duduk-duduk di sini. Enggak aja, tak. Aduh. Sunyinya ini hari, anu. Botol enggak dapat. Mandi. Daripada saya anu, coba mending saya latihan menyanyi deh, siapa tahu nanti saya jadi artis. Artis cari botol. Aduh, salah. Saya ada HP, ada speaker. Saya ada HP speaker. Bunyi. Saya latihan nyanyi sini, enggak apa-apa. Enggak apa-apa saya latihan nyanyi sini. Serius ini? Iya. Sama ikut AIP, Expander, apa lagi namanya di sini? Expector. Oh, Expector. Agak jelas lu. Kan Expander kan? Bukan. Expander.
Oh, mobil itu kalau sendok. Kira deh. Saya mau ikut itu, saya mau nyanyi latihan di sini. Siapa tahu kalian bisa nilai. Kata saya lulus atau tidak tuh? Iya. Ini kata mirip anu. Apa Luna Maya? Apa ya? Aja di sini, Kak. Di sini mantap, Kak. Enggak enak. Saya kastaku saya beda ke sana. Jadi, saya udah punya rumah. Saya tinggal di situ. Enggak sama, siapa bilang sama manusia semua? Gimana dapat bilang sama manusia? Jangan mudah di sini. Saya enggak takut, saya tuh orangnya takut. Iya, Pak. Saya latihan dulu, Pak. Nanti sebentar buat saya duduk situ. Tah, latihan dulu, tah. Nyanyi lagu. Lagunya Kesia. Yang tinggi itu, wih. Kesia. Hah? Kesia. Kesia. Yang tinggi apa lagi judulnya? Tak ingin apa itu? Tak ingin... Tak ingin usang. Oh, usai. Oh, usai. Oh, tak ingin usai. Saya nyanyi lagu itu, Dik. Foto dinilai bagus. Oke. Okay. Tak. Aduh. Mati. Menelpon pacarku. Baru saya lagi jadi gembel. Sampai beda. Halo. Halo, sayang. Kenapa menelpon? Masih kerja ini? Hah? Kok masuk salon lagi? Cuman cari mau mbak. Saya lagi cari uang ini, kok masuk salon terus kerjamu? Hari ini sudah 3 kali masuk di salon. Pacarnya matre ya, Beb? Iya, emang ya, tuh cewek enggak ada akhlak. Berapa dibayar lagi tuh? Hah? 700.000, duh, di mana sudah uang begitu ke saya? Hah? Kita putus bisa aja paling deh. Ih, jangan bergurau. Iya, benar. Bagaimana caranya tiap hari masuk salon terus jadi putus bisa aja deh. Saya di anu nih, masih di kantor. Waduh, dasar gembel brengsek. Mending gue pergi aja. Ih, ya me. Lu mabok ya? Dia lagi urus-urus berkas untuk proyek. Iya, istirahat ini di kantin. Di kantin ya. Itu merebut-rebut di luar. Bu, ini satu di. Ente ya kadang-kadang. Iya, sama ibu kantin di sini. Pakai telur, Bu, pakai telur. Iya, putus mi deh. Kok masuk anu terus, salon terus. Putuskan deh. Putuskan pacarku. Tapi dia habis uangku. Tidak, saya mengaku di dia anu kontraktor urus proyek. Kenapa kok mesti bohong? Supaya dia terima tuh, kalau kita enggak bohong dia enggak terima. Kayak cewek-cewek itu sekarang dia lihat dari bajunya gitu. Oke, jas saya kenal dia di Facebook. Saya di Facebook anuku bajuku pakai jas. Hah? Iya, kalau gembel Facebook mainannya ke sana. Kalau kita pasti TikTok kan? Saya Facebook. Oh. Apanya? 700. Iya, baru saya mau bayarkan. Saya cari botol. Susah-susah saya dapat saya 25.000, baru dia hampir tiap minggu masuk salon. Habis di situ uang gue. Oke, saya putuskan saja. Nah, itu cuma saya putuskan, Dik. Sesuai gitu. Ya, setengah mata. Saya setengah mata. Ini saya sama kamu saja, Kak. Saya. Bercanda. Pulang saya. Aduh. Saya nyanyi paling deh, saya latihan nyanyi, enggak apa-apa, Dik. Kamu nyanyi lagunya Kesia. Oke. Okay.
cash ya. Iyalah. Ayo deh. Asli saya kalau nyanyi, menyanyi. Saya dulu cita-cita gue ingin jadi artis. Kan bukan terbukti itu. Makanya saya latihan terus. Semoga nanti ada produser lewat, dia lihat saya menyanyi-menyanyi. Baru saya ada, aduh toh, siapa tau saya dipanggil dapur rekaman dulu itu. Aduh, ini gembel maunya apa sih? Aku jadi bingung nih, Bang. Pengen usap. Aduh, itu yang bukan premium itu lah. Makanya, pakai kredito. Terima barang sesuai orderan, baru bayar kemudian. Jadi, dia suruh kita mak kredit, baru kita tidak ada uang. Merenungi sama yang terjadi. Oh. Bisa kuputar kembali seperti dulu. Ku bahagia tapi semuanya hilang tanpa sebab. Kau hentikan, hentikan semuanya. Terluka dan menangis, namun ku terima semua kesuputan kebalik yang telah kau buat. Persatu kau tahu ku menanti kau tuh kembali. Jujur ku tak ingin engkau pergi, tinggalkan semuanya. Kenapa? Jelek ya? Lebih bagus dia. Bagus? Lebih bagus dia, ada usaha. Bagus, serius ini. Oh no. Bagus, tapi ada usaha. Ya putih ada usaha. Oh iya. Ya putih. Jelek kan tadi? Bagus, Rika. Cuma bagus, Rika. Aduh, sorry ya, Bang. Teman gue emang gak ada ahlak. Emang itu harga latihan itu. Aku berarti ada usaha mengkhianati hasil, Rika. Iya, saya akan mengkhianati hasil. Tapi saya tidak akan pernah mengkhianati dia. Saya coba sekali lagi, Pak Endo. Tapi tahu bagus nih. Okay. Yang tingginya mau langsung. Yang langsung di ref. Nanti kau tuh kembali. Jujur, jujur ku tak ingin kau pergi. Ya, ini gembel mabuk anjir. Tinggalkan semuanya di sini. Oh, tak tertahan air mata ini. Ya. Tak di sini. Jelek. Bagus. Bagus tak? Oh, ada biola aku pale. Saya juga biasa ngamen. Biola? Hah? Iya. Saya ngamen pakai biola di lampu merah. Biasa di lampu merah enggak mau hijau. Kalau saya ngamen merah terus. Kenapa kita pungut? Saya pungut tadi di tong sampah. Kok satu minggu lalu sih saya pungut. Enggak tahu orang mungkin enggak mau main biola. Bunyi tak? Kayak gitar.
Ku tak ingin kamu kembali. Pulang saya. Saya bukan begitu cara mainnya. Gesek. Saya main lagu yang ini mau lagi di. Iya. Kalau saya main biola, terakhir saya main biola di rumah. Saya latihan. Rumah tetangga kebakaran. Kebakaran. Indah. Stres mungkin yang punya rumah. Saya main kemarin lampu merah di situ Sungai Sadang kan? Di sana. Saya main saya tutup mata main. Tiba-tiba tukang bentor tabrakan karena lihat kita main mungkin. Jangan dilihat aja dong, tolongin bang. Apa tahu saya main? Saking bagus. Saking bagus jadi. Apa tahu saya main di sini tiba-tiba dia jatuh cinta sama saya tuh. Kan dah. Apa tahu gitu tuh. Kan saya putus cerita sama pacarku, jadi cari pacar lagi saya. Kayak lagu. Nah, kayak lagu, lagunya Estelet. Apa lagi? ST Setia. Oh, ST12, cari pacar lagi. Kalau ST Setia, cari apa dia? Ya gak tahu, tanya yang ST12 kan sudah rubah nama jadi ST Setia. Hah? Besok jangan rubah lagi, kayaknya jadi Steller nih. Oh tenan. Saya main pakai biola. Bagus kalau saya main pakai biola lagu ini. Gue kira jago ini si anjir, si kampret, si goblok, si gembel, kampret. Kayaknya belum dikasih oli di viola, kresek-kresek begini. Apa yang salah, Dik? Padahal kemarin saya latihan di rumah bagus. Astaga, ternyata sebelum berdoa. Ternyata sebelum berdoa. Astaga. Nah, bilang mama aku sebelum kita melakukan sesuatu harus berdoa dulu. Siapa tahu habis berdoa diterima sama Tuhan doa aku tuh. Kita tahu isi doa aku apa kan? Semoga kita jodoh. Semoga bagus main tuh begitu. Kalau saya habis main biola dapat cewek tuh. Gimana bro tuh? Oh iya, saya berdoa dulu Pak Indek. Siapa tahu nanti lah mamaku benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin warahmanirrahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Oh. Aduh, tak santu rambut. Oh, anu, apa namanya? Saya suka lagu India. Lagunya apa? Lagunya Rabna Bana di Jodi. Tahu? Sarung. Ya, filmnya sarung tangan. Sarung apa? Sarung. Waduh, kira ini nama
sarung. Sarung. Ya, Yasin. Apa? Sawa. Sarung, sarung kan. Oh, saya kira sarung kan. Oh iya. Bagusnya itu suaranya. Kayak suara aku. Oh. Aduh, mana itu? Oh, ini. Saya suka lagunya ini. Tahu lagunya tak? Saya sudah berdoa bagus. Apa? Apanya bisa? Main. Main apa? Main biola. Oh, main biola. Gak bisa saya main biola. Saya cuma bisa sayang sama kamu. Sasu sayangku tetap dengan sa. Sasu cintaku tetap dengan sa. Jaga dengar sapu hati ini. Hanya ada ku yang saya miliki. Satra mau yang sama untuk tetap bersama. Jangan ku pergi, tinggalkan saya. Tetap di sini, temani saya cinta.
pengaruh doa. Tadi saya pengaruh doa mungkin. Dimulai dari doa toh. Nanti kan juga kita ijab kabul pakai doa. Salah. Ijab kabul pakai doa. Salah. Gak berbagus bagus. Saya belajar 2 hari itu tadi. Emang orang bisa belajar 2 hari? Iya saya toh. Ajarin gue jadi gembel bang. Gue juga bang. 2 hari. Tapi pakai doa pi. Kalau saya belajar mencintaimu mulai hari ini lah. Kita dari mana? Dari tadi. Oh, dari tadi sini. Saya juga dari tadi. Suka sama kamu. Bisa kenalan, Pak? Iya. Bisa kenalan? Bisa. Bro, saya kenalan sama dia. Gak apa-apa, Indi? Gak. Saya rizin dulu masalahnya. Takut sama Tuhan untuk dia soalnya. Siapa namanya? Evita. Hah? Evita. Oh, Evita. Saya Ai. I love you. Mama gigit nih. Au. Susah sekali sebenarnya saya hidup. Enggak di sini bisa aja. Saya enggak enak sama orang-orang di dalam. Nanti bosnya di kafe datang keluar. Kenapa ada gembel di sini? Kan dibayar. Sama enggak mengganggu kata. Saya enggak mengganggu kan? Oh. Iya. Tadi. Hah? Oh, tadi mengganggu tadi. Saya ambil saya kursinya apa yang saya duduk di sini. Di atas. Saya enggak sanggup kalau duduk di depan tak. Nanti saya jatuhin tuh, nanti di samping tak saja begitu. Di sini enggak apa-apa saya duduk. Wah, enaknya ternyata duduk di atas kursi, Dik. kayak anu. Kayak duduk di pelaminan sama kamu. Aduh, salah lagi. Kita suka lagu apa? Saya kalau sudah berdua biasa semua lagu saya tahu nih. Sombong amat. Lagunya yang Mesin Waktu. Hah? Mesin Waktu? Si hanya tahu Mesin Uang, nggak tahu Mesin Waktu. Oh, Mesin Waktu ya? Iya. Saya main lagu Mesin Waktu pengen. Siapa tahu Mesin Waktu bisa membawa kita sampai tua ya. Nyambung saya tapi nggak apa-apa yang penting lucu. Mesin apa? Mesin waktu. Tapi kita kayak anu, kayak makanan toh. Kalau mami dimakan ih jatuh di tanah. Kan sayang jadinya. Seselalu cintaku dengan sapu rasa, sesayang kau dengan hati yang biasa. Sayang kau orang lain bukan. Cinta sederhana saya perjuangkan. Kau percaya sapu janji, karena ini soal sapu hati. Oh, janji sampai cincin
singgah di jari. Kenapa sih? Kenapa? Apa? Masa? Cie 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 cie. Kau juga salting dari tadi sih, karena dia ya. Pulang saya. Kata saya banyak sekali. Apa? Kata saya banyak sekali. Oh no. Kata saya banyak sekali. Apa saya? Kata saya banyak sekali jadi terlalu kecil kalau bilang. Oh, apa yang bagus? Oh, baby. Oh. Pantas kamu kayak anu. Alay. Ada persamaannya kamu dengan bedak bayi. Iya, sama-sama my baby. Lagu anu baik, lagu saya pesan hatimu aja deh. Tidak ada uang deh. Siapa yang bayar? Oh, kamu yang bayar. Baiknya ini. Serius, tidak apa-apa. Saya panggil anunya, tapi saya malu-malu kalau saya yang panggil ininya. Kak. Ada balo kak, apakah begitu? Atau bir? Gak ada? Oh, kopi jadi sini. Bisa biasa. Tahu bir dari karena saya pung botolnya toh. Botol bir itu mahal. Dia bisa sampai 2.000 per botol. Ada bir kah, Bro? Kopi. Iya. Kami di sini Kak punya special latte. Kalau itu base espressonya Piccolo sama Long Black. Special latte-nya itu ada rasa banana, pakai sama yang pahit itu. Yang pahit espresso. Oh, espresso. Iya, saya mau yang pahit-pahit. Yang pahit-pahit. Karena manis sudah di dia. Nah, saya baru-baru jatuh hati sama kamu. Itu nih yang kurang manis lah tuh. Karena kalau saya minum di sini pasti manis. Bisa? Hah? Bisa 10 kan? Jadi tadi lagi satu nih saya ditraktir ji sama dia. Satu. Oh bebas. Satu bisa aja. Iya. Kan dia salah satunya untuk saya. Iya, makasih dek. Baik-baik orang di sini dek. Iya. Kayak kau baik juga. Mesin waktu. Balik deh. Saya taruh barang di sini apa apa? Iya. Apa? Ya tadi. Sering memang di sini tuh. Baru pinjam